siapa sebelumnya gitu. Anda nggak kenal siapa dia? Enggak, saya nggak kenal, saya nggak pernah tahu. Iwan pernah tanya, tahu nggak dia siapa gitu, saya nggak tahu. Rupanya GR, dia GR. Anda nggak ngetop Anda. Waktu Anda dengarkan? Ya, begitu saya dengerin sekali, dua kali, saya pikir orang ini baik banget ya, umur seumur, ya artinya waktu itu saya kenal, saya lebih tua satu tahun daripada Iwan, dan saya pikir dia sangat memperhatikan hal yang waktu itu kan lagu-lagunya beda ya. Kalau saya denger-denger lagu yang masa saya kuliah tuh nggak ada yang kayak Iwan gitu. Jadi saya pikir pasti baik. Nah, kalau lihat perjalanan hidup Iwan tadi, tidak semua perempuan bisa bertahan. Karena tadi ada ancaman, teror, apalagi jiwanya suka mengkritik ya. Apa yang membuat Anda bisa bertahan berada di samping seorang Iwan? Sekian puluh tahun saya bersama Iwan, pasti saya punya tekad untuk mewujudkan satu keluarga yang jangan kawin cerai mungkin. Karena memang itu yang dalam satu kehidupan saya lihat begitu banyak. Kebetulan ibu dan bapak saya juga berpisah, dan mungkin ada satu tekad yang ingin saya buktikan. Terus kita ya menjalani itu semua, kalaupun ada, saya udah tekad saya harus ada di samping Iwan sampai insya Allah ajal menjemput gitu. Jadi saya pikir itu menjadi tekad saya buat saya. Ketika Galang pergi, itu kan saat yang berat tentu bagi Anda sebagai ibu. Tapi bagaimana Anda membesarkan hati Iwan sehingga dia bisa kembali bangkit untuk menjalani hidup? Saling menguatkan sebenarnya, bukan saya yang menguatkan Iwan. Sebenarnya saya dan Iwan saling menguatkan bersama Cikal. Karena kita semua kehilangan, kita selalu liburan kemana-mana berempat gitu ya. Jadi pasti sangat kehilangan kan kayak gitu. Sebenarnya saya gak suka kalau ditanya, soalnya pasti pengen nangis juga nih saya. Waktu Galang lahir, Anda menyanyikan atau menciptakan lagu dan kemudian menyanyikannya, Galang Rambu Anarki. Apakah Anda masih menyanyikan lagu itu sampai sekarang? Masih, kadang-kadang masih. Bisa Anda nyanyikan sedikit nggak bait Galang Rambu Anarki? Satu-satu. Galang Rambu Anarki, anakku lahir awal Januari ya, menjelang pemilu. Galang Rambu Anarki, dengar trompet tahun baru menyambut.